Itu kalau disampaikan tadi di persidangan bahwa bukan Baradae yang keluar tapi dikeluarkan, ya. Jadi itu terlihat sekali bahwa yang aktif siapa, kemudian yang tidak aktif siapa, kan? Yang aktif untuk dalam grup itu siapa? Jadi perlu kita tegaskan bahwa klien kami tidak aktif. Jadi kemudian dikeluarkan juga di hari yang sama oleh admin. Kami membaca. Ya. Oh. WA itu tadi tidak dijelaskan secara spesifik, ya. Kalau yang soal ada chat dari Pak Sambut minta melapor Kapolri kalau dia nggak nyaman itu. Jadi ini sebenarnya menjelaskan bahwa yang disampaikan oleh klien saya bagaimana satu bulan itu saudara Ferdi Sambo ya tetap mengikuti, tetap apa namanya memberikan ini kalau dibilang doktrinisasi ya itu terbukti ya. Bahwa yang aktif berkomunikasi adalah saudara Ferdi Sambo, bukan klien kami. Ada lagi? Di dalam WA itu berkoordinasi untuk menutupi kasus atau bagaimana? Kami tidak tahu, tanya aja kepada saudara Ferdi Sambo, ya. Nanti kita hadirkan. Nanti agendanya kami kan 26 dan 28. Grup itu dibuat setelah kejadiannya apa? Iya, kalau itu tadi disampaikan setelah kejadian. Dan klien kami yang di-invite kan? Dan dikeluarkan juga. Jadi klien kami tidak aktif. Bukan bagian dari persongkolan. Iya. Itu grup itu berarti terkait dengan pengamanan setelah kejadian atau gimana itu? Ya, kalau kami klien kami pasif ya. Jadi posisinya dalam posisi yang waktu itu kan tertekan, kemudian sudah tidak berpikir yang lebih jauh lagi. Tapi bagaimana dia di situ satu bulan itu kan didoktrin untuk mempertahankan skenario tembak-menembak, kan?